Masyarakat Cibadak Sukabumi datangi dan sambut bacalon bupati serta wakil bupati Sukabumi pada launching senam asik di halaman parkir Mall Ramayana Cibadak Minggu 11 Agustus 2024. Acara launching senam asik yang dihadiri puluhan peserta senam asik dan warga masyarakat yang berkumpul di halaman Ramayana Cibadak sangat meriah. Di acara tersebut ada beberapa kegiatan, salah satunya launching senam asik ini diminta untuk live di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya. Bagi para peserta ataupun warga masyarakat yang melakukan live yang mendapatkan like terbanyak akan diberikan hadiah dari panitia senam asik sebagai penghargaan karya atau tanda mata pada acara launching senam asik. Haji Yus dan Haji Zainul akan memberi ruang kepada masyarakat untuk program senam asik sebagai motivasi mereka supaya suka senam agar tumbuh sehat dengan sehat. Insya Allah masalah ekonomi terpecahkan. Acara launching senam asik ini berjalan dengan meriah, aman, tertib dan diakhiri dengan bergoyang bersama peserta senam asik yang lainnya. Dari Kabupaten Sukabumi, koresponden Jejen Maksum mengabarkan.
Harapan Bapak sendiri seperti apa nih dengan Bapaknya ada di sini? Kita ingin memotivasi masyarakat, kelompok peselam yang ada di Sukabumi, kemudian untuk mengajak serta masyarakatnya untuk bersenam, berolahraga, agar masyarakatnya sehat, kuat, dan bugar. Ketika masyarakatnya sehat, kuat, dan bugar, makanya bisa menjalankan roda ekonominya juga bisa baik. Kemudian bisa mengikuti pendidikan dengan baik, sehingga program-program kesehatannya akan baik juga. Oleh karena itu, dengan senam asik ini mudah-mudahan sekali lagi masyarakatnya sehat, kemudian upayanya pun dapat meningkat. Itulah barangkali. Tadi kan ada kehadiran Pak Jainul, banyak publik kan bertanya apakah betul Pak Jainul menjadi pasangan atau calon untuk nanti Pak? Ya, sementara usungan kami di tiga partai koalisi sudah firm ya Pak. Jainul adalah salah satu wakil, daripada dan insya Allah ini sudah dapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, Gerindra dan PKS sudah mengakui. Kalau ada izin Allah Pak, misi-misi Bapak kalau seandainya Bapak terpilih jadi Bupati seperti apa? Nanti kita sampaikan dalam waktu ya, oke? Sekarang belum bisa dengar.